Betul. Rasanya pingin naik gaji dari dulu belum pernah kesampaian. Belakangnya kok ngarep. Wow. Bener cak, cak Londong. Saya ini terus terang jujur aja kagum dengan Bapak Direktur Pak ini. Muhammad, Pak Muhammad Munib. Ngefans lah. Punya fans. Saya ngefans. Wah, beliau ini kan buat saya bukan orang asing, cak. Oh, akrab. Bukan, beliau ini orang Indonesia, bukan orang asing. Ya kalau itu semua tahu, Pak. Saya ngefans sejak dulu, cak. Miss. Wah, hebat. Saya punya cita-cita anak saya lahir, saya kasih nama Muhammad Mujib. Wiss. Munib. Oh, Muhammad Munib. Saking ngefansnya sampai seperti itu. Lu. Dua bulan lalu lahir, langsung saya kasih nama Muhammad Munib. Munib. Wah, cita-cita kesama. Tercapai, Pak. Istri saya marah. Eh? Kenapa dikasih nama Muhammad Munib? Oh, istrimu enggak ngerti. Brigjen, beliau ini brigjen, enggak tahu istrimu kasih tahu. Anak kita kan cewek, Pak. Eh? Wah, kalau ini kamu yang nekat. Nama itu kan cocok laki-laki, perempuan jangan dipaksa. Loh, nama beliau harus ada, nama cewek saya tambahi, Cak. Sekarang namanya siapa? Dewi. Jadi? Dewi Muhammad Munib. Itu kalau didengar, kesannya kayak bukan anakmu, toh. Kayaknya Pak Muhammad Munib itu. Calon udah gak tau kenapa saya ngefans dengan beliau. Karena? Beliau ini figur bahagia yang pas jadi pimpinan. Wah, orang bahagia itu kelihatan seperti beliau, Cak. Wah, ciri-cirinya orang bahagia gimana? Ciri orang bahagia itu mesti ya, istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, bahagia. Oh, itu Pak. Kalau yang gak bahagia? Anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Itu gak bahagia, Cak. Istrinya lucu-lucu. Benar. Iya, banyak berarti lucu-lucu. Satu. Lah lucu-lucu. Makanya kalau pengin bahagia ini empat nih. Nah, empat syarat. Empat syarat. Pertama, carilah wanita yang mandiri, syukur-syukur soleha. Loh. Hebat, pas ini. Syarat kedua, carilah wanita yang benar-benar mencintai suami. Cocok. Syarat ketiga, carilah wanita yang pintar ngurus anak. Weh, ya. Komplit. Keempat syaratnya. Nah, usahakan ketiga-tiganya ini jangan saling mengenal. Wah, toh, Cak. Kamu jangan, Pak. Alat tempur masih ada, Pak. Silakan jadi sasaran tembakan. Kalau dong saya kasih tahu, ini TNI, TNI itu ada tiga angkatan, Cak. Masing-masing punya moto. Oh iya, benar. Angkatan darat itu Kartika Eka Paksi. Benar. Kalau angkatan udara, Swabuana Paksa. Angkatan laut, Jalaswiva Jaya Mahi. Oh hebat, ya. Hansip. Hansip becek ketete, olo ketoro. Hansip ditanyain, ini angkatan. Hansip juga sudah nggak ada. Oh, calon. Ciri bahagia itu memang. Tapi saya kecewa, anak saya sempat saya daftarin koat. Oh, ditolak, Cak. Anak yang pertama. Anak yang pertama, daftar koat belum sempat dites sudah ditolak. Loh, kenapa? Oh, harusnya kan tes dulu. Enggak, anak bapak cowok. Kamu itu yang ngawur, anak cowok kok didaftarin ke koat. Bener, harusnya. Harusnya kan kowau, sama aja. Wanita kuat itu wanita, cowok ya pasti ditolak. Oh. Sembarangan. Kalau kamu melihat ibu-ibu ini cocok ya, jadi istri tentara gitu. Weh, pas mesti. Pas, istri tentara itu kan selalu siap. Oh, kalau istrimu? Karyawan bank. Oh, enak juga, pinter ngatur duit. Ngatur duit, mas kawin minta seperangkat alat sholat. Biasa toh, dok, ya bu ya. Seperangkat alat sholat mas kawin itu umum bu ya, bukan cuma karyawan. Seperangkat alat sholat berupa masjid, imam, berikut jamaahnya. Ribet ya. Pak ini istrinya jangan-jangan ikut gafatar. Orang satu kampung mau dijadikan mas kawin. Calon nggak tahu sih, selesai akad nikah saja masuk kamar ya. Wah, teriak. Apa? Masukkan nomor PIN. Karyawan bank standar keamanannya tinggi. Sudah dimasukin masih teriak kok. Apalagi? Maaf, saldo Anda nggak cukup. Saya jengkel, saya cerai. Loh, kok iso? Lah ternyata ATM bersama. Eh? Istriku. ATM bersama. ATM bersama. Jangan-jangan saya pernah ambil uang di sana, toh. Cak, jangan ngamur, Cak. Masa istri kok dianggap ATM bersama? Istri lihat nih, istri yang hebat itu akan mendukung karir suami menjadi cemerlang. Betul, iya. Tapi istrimu kan juga seperti itu. Coba hibur dulu nyanyi. Saya ya. Ini Mas Tato dikirim ke Spanyol karena menyanyi. Bapak Ibu sekalian, karena saya mau dikirim ke Eropa, saya menguasai seluruh lagu di dunia. Jadi serius. Benar. Mulai keroncong, dangdut, barat, Mandarin, Jepang. Bapak Ibu tinggal menyebutkan satu judul lagu, langsung saya bawakan. Ah,
Pak Munif, mohon izin, pengen lagu apa Pak? Judulnya aja Pak. Bebas. Cinta. Cinta. Ah, cinta. Cuma itu yang saya enggak bisa Pak, coba. Eh? Cuma itu yang saya enggak bisa coba. Selain cinta Pak. Selain cinta. Cuma Pak. Cinta yang enggak bisa. Cinta yang selain bisa. Cinta Pak. Ya. Deposito. Ah. Deposito. Despacito. Itu juga enggak bisa kayaknya. Tok, kayaknya setiap disebut kamu enggak bisa tok, jangan bikin malu tok. Saya ke luar negeri itu menjual budaya nasional ini keluar aja. Wow. Memperkenalkan lagu-lagu daerah. Halo, lagu-lagu daerah apa? Oh, lagu-lagu daerah dari Sabang udah. Sampai Nganjuk apal. Sabang sampai Merauke kok Nganjuk. Saya kan harus mampir ke rumah mertua. Wah. Saya sebutkan provinsi kamu langsung nyanyi. Oke. Okay. Ya. Siap. Ini kita tes Bu, pengetahuan Sumatera Utara. Sinanggar tulo tulo atulo kitulo sinanggar tulo tulo Sumatera Barat Kambang labungo parautan si mambang riang di parutan di desa Dusun Jawa Tanah Barat Minang manuk dadali manuk panggagan Madura oleh olang Parana ala Sulawesi jere. Selatan oleh olang ala jerekam Kalimantan Timur oleh olang Parana ala jere. Maluku oleh olang dari Madura pindah 3 provinsi oleh olang terus loh, orang Madura dari mana-mana lo ya. Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, banyak orang Madura. Masa enggak boleh nyanyi? Iya, boleh, boleh. Iya, maaf, maaf. Coba ini yang mana orang Madura? Ya ditanya, Bapak Ibu yang asalnya Madura mohon berdiri. Oh, enggak cocok, patusan enggak cocok, enggak diterima TNI. Kenapa? Biar cepat tahunya. Biar cepat gerak cepat tahu orang Madura mana lah. Tahunya dari mana? Lempar besi, kelotak. Terus? Kalau ada yang maju ngambil lah orang Madura. Itu enggak ilmiah toh masa lempar besi ngambil. Pengen ilmiah minum cai, minum-minum menunjukkan etnis. Kok bisa minum? Kalau misalnya minum, minta minum dong. Apa? Minum apa? Mari mas, orang Jawa. Mas. Mari mas, oh Jawa. Minta minum, iya. Minum apa? Kerating deng. Makassar ya, itu ya. Oh daeng, daeng. Makassar. Oh iya pas. Minta minum dong, minum apa? Ale-ale. Papua itu. Ale-ale, Papua. Kalau Ambon, Maluku gitu, minta minum. Minta minum, minum apa? Betadin. Maluku. Mentang-mentang beta ngomongnya minum betadin. Calon, udah calon dong lagu Sunda sekarang. Saya Jawa nggak bisa bahasa Sunda. Saya ajari makanya di belakang jadi backing soda. Backing vokal. Yeah. Backing soda. Ngomong apa? Ku urang gitu doang gitu. Ku urang, ku urang, ku urang. Isuk isuk angon kambing. Ku urang, nah. Ku urang. Oh. Ya ya gitu ya. Ya. Siap. Isuk isuk angon kambing. Ku urang dibawa ke tanah lapang. Ku urang gening kambing narene. Ku urang rene nati lu bulan. Ku urang Kenapa? Ibu-ibu ketawa kenapa? Suara Cak Lontong bagus berarti. Terima kasih Bu. Ayo gampang. Isuk-isuk angon kambing. Ku urang dibawa ke tanah lapang. Ku urang gening kambing narene. Ku urang rene nati lu bulan. Ku urang ku. Tok, tapi kok ketawanya kayaknya enggak enak gitu tok. Enak gimana? Artinya apa? Ku urang itu oleh saya. Coba diterjemahkan. Pagi-pagi angon kambing. Oleh saya dibawa ke tanah lapang. Oleh saya tapi kambingnya bunting. Eh? Bukan saya, bukan saya. Sumpah bukan saya, Tok. Maka, wah, ini namanya orang. Kalau ada kambing mundur, Cak Lontong jangan maju. Ini memanfaatkan mentang-mentang enggak ngerti. Jangan. Makanya jangan ngetes orang pinter. IQ saya 300, Cak. Hebat kamu ya. Satu keluarga. Anaknya 3 Pak. Berarti keluarga 5 orang. Berarti 60-an. Lumayan. Kamu itu sok pinter. Kalau akimu pinter tak tes. Mesti okay. Tahu. Tahu gajah? Tahu. Gajah sembunyi di mana? Di kebun binatang. Oh itu ditonton. Bukan. Waikambas Lampung. Ngapain jauh-jauh ke Lampung sembunyi? Di mana?
Di sini nah kata Darat. Di sini. Saya dari pagi loh saya di sini. Lihat gajah enggak? Enggak. Nah, itu karena lagi sembunyi. Kalau enggak sembunyi kelihatan. Mikir. Ngapain gajah sembunyi loh, di sini? Makanya enggak kelihatan kan gajah karena sembunyi di sini. Kalau di tempat lain enggak sembunyi. Cak Lontong, tentara ini suka olahraga. Pasti. Nah, kalau Cak Lontong tahu olahraga. Olahraga apa yang tidak boleh dimainkan malam hari? Ayo. Malam hari olahraga. Renang. Renang banyak orang renang malam hari. Ski, ski. Ski ada ski malam hari. Apa? Lari pagi. Enggak boleh. Lari pagi kok malam hari. Oh iya. Jadi lari malam. Nanti. Lari malam, lari pagi enggak boleh malam hari. Iya, iya pinter kamu. Calon dong urusan hewan-hewanan. Hewan apa yang tidak bisa tidur? Tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Ayam. Oh, salah, ayam tidur. Burung, burung. Hah? Kucing. Ikan. Kok bisa? Kasurnya basah. Makanya enggak tidur. Hewan apa yang selalu menunggu terbit matahari? Ah, ini ayam. Salah. Burung. Salah. Apa? Ikan. Loh kok ikan? Lo kan mau jemur kasurnya yang basah tadi. Ya, opo. Hewan apa yang sering dimarahin maknya? Ayo. Kucing. Wah, enggak bisa. Ayam. Ah, apa? Ikan. Kenapa? Suruh jemur kasur enggak dijemur-jemur. Oh, pecah. Bulat. Tikus kakinya berapa? 4. Tikus apa yang kakinya 2? Enggak ada. Ada. Semua tikus kakinya 4. Ada aja. Yang 2. Tikus apa? Mickey Mouse. Oh iya. Bebek apa yang kakinya 2? Donald bebek. Oh, enggak. Apa? Semua bebek kakinya 2. Bukan cuma Donald bebek. Jangankan Donald bebek, Donald Trump loh kakinya 2. Tanya Bapak Ibu ini. Ayam apa yang tidak bisa berkokok pagi-pagi? Ayo. Ayam betina. Wah, salah. Anak ayam. Alah. Ayam goreng. Wah. Apa? Semua ayam enggak bisa berkokok pagi-pagi. Oh, ayam jago, ayam jantan berkokok pagi. Ayam jantan itu kalau berkokok kukuruyu, enggak ada. Pagi-pagi enggak ada. Mana ada ayam berkokok pagi-pagi? Gajah kakinya berapa? 4. Ayam kakinya berapa? 2. Ular kakinya berapa? Enggak ada. Kenapa ular enggak dikasih kaki? Binatang melata. Oh, sok tahu. Emang pernah jadi ular kamu? Kenapa ular enggak dikasih kaki, ayo? Ular kenapa enggak dikasih kaki? Karena ular dikasih kaki, gigit. Kok bisa? Nah, coba ada ular lewat kamu kasih kaki, pek, gigit. Makanya ular jangan dikasih kaki. Harusnya kasih leher sampean, Kak. Ular dikasih kaki. Soal nyanyi lagi yang saya tes bahasa Inggrismu. Oke. Okay. In English. In English, oke. Okay. Yes. Saya nyanyi saya Jawa, lama. Kamu terjemahkan Inggris. Oh, Jawa translate Inggris. Yes. Oke. Okay. Sri Minggat. Oh, belum pulang. Tuh, itu judul lagu kok belum pulang. Seberapa? Sri. 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 Inggris ya. Sri. Sri kok Sri? Gak pernah ke Inggris sih. Inggris itu kalau I dibaca I. Kalau Sri? Sri. Berarti kalau Pak Munip? Munaip. Oh iya Inggris ya. Mas terserah kamu lah. Sri. Sri. Kapan kowe bali? When you come back again. Wah. Kowe lungo. You have a gun. Ora pamit aku. Without permit to me. Yeah. Cari neneng pasar. You said go to market. Pamit tuku terasi. Permit buying terasi. Loh, ibu-ibu ketawa. Terasi bahasa Inggris. Orang Inggris gak pernah nyambel. Gak ada terasi. Nganti saiki. Until today. Kowe dorong bali. You never back again. Wah. Dang balio Sri. Please you come back Sri. Dang palio, please you come back. Back come back. Malah kayak kambing. Loh, palio itu loh, back come back. Gitu. I am sick thinking of you. Where are you today? If you are strong, wow. You remember me. Please you come back. I miss you setengah mati. Setengah matinya belum bahasa Inggris ini, Bu. Inggris itu kalau modar ya modar, enggak ada. Half dead enggak ada, Cak. Jangan niru orang Inggris, Ta. Kenapa? Orang Inggris itu orang yang tidak tahu terima kasih. Oh, sombong, enggak suka. Bukan, dia taunya thank you.
terima kasih enggak tahu dia. Rek ayo rek. Friend came on friend. Melaku-melaku nang tunjungan. Walking-walking tu tunjungan. Rek ayo rek. Friend came on friend. Melaku-melaku bebarengan. Walking-walking together. Ngalor ngidul. Ayo. Tuna tusok. Ngetan ngulon. Dotok bain. Hei, bahasa Inggris. Ngalor. Ngalor itu utara north. Idul selatan south. Tapi south dotok bo ain. Ah, enggak pernah. Kamu itu bahasa Inggris ikrok berapa kok habis south. Istri saya Jawa, religinya alimnya luar biasa. Mosok. Lo nyalain lampu aja bismillahirrahmanirrahim gitu. Nyalain lampu. Nyalain lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau matiin lampu gitu. Innalillahi gitu. Tok, kamu lihat di jalan-jalan lampunya dilepas, dimandiin, dikafani, tok. Wah, pematiin lampu, innalillahi, keterlaluan. Waktu kita, waduh, mohon maaf pak, waktu kita yang terbatas, kalau bisa ulang tahun, setahun bisa berapa kali gitu pak, saya siap. Itu bukan ulang tahun, yang ulang tahun ya setahun sekali. Kan biar sering ketemu dengan orang-orang hebat gitu, iya. Saya senang sekali. Bisa pak, karena buat kami mohon maaf bukan sekali lagi bukan pamer. Uang buat kami itu nomor 6 pak. Betul pak. 1 sampai 5 kan Pancasila pak. Ya. Selesai Pancasila langsung uang pikirnya. Iya. Sekali lagi mungkin hanya yang bisa kita sampaikan. Iya. Kalau ada yang salah mohon dianggap benar pak, bu. Karena tak ada gading yang tak retak. Betul. Jadi atas nama keluarga besar gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Iya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang. Mari kita gali sumur lagi. Iya. Selamat ulang tahun untuk Jenny Angkatan Darat yang ke-72. Sukses dan jaya selalu. Dan sekarang ini kakak saya yang akan menghibur. Oh iya. Akan dihibur tembang-tembang enak dan suara yang iya. Sangat merdu. Lagu satu lagu. Ini kakak saya ini yang paling saya. Apa? Sama kak aku ya, dengan betul. Burung bapakmu. Yang itu bukan itu nanti dinyanyikan. Sudah tahu pak siapa kira-kira? Iya. Kita sebut. Ini dia.